dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Banjir setinggi 1,5 meter di kawasan Pantura Demak, Jawa Tengah yang membuat arus lalu lintas lumpuh. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom setiap hari jam 4 sore live di CNN Indonesia. Mengabarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia. Dilaporkan secara langsung dari lokasi kejadian dengan sumber terpercaya. Sumur minyak ilegal di kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hujan dengan intensitas tinggi membuat kolong flyover Halim Jakarta Timur tergenang air hingga lebih dari setengah meter. Jangan lewatkan Good Morning Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Dari Lumajang, Jawa Timur, Gunung Semeru kembali erupsi dengan meluncurkan material vulkanis setinggi 800 meter dari puncak. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 1 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas.